Le sira urang di gonyan gepegah bak kadanyo. Pu gepegah kai damang wate dengan ijtihad. Menyo hasan analisa lu kai damang wate. Tapi menyo dinya e bak robot adalah hafe. Ngiang robot yakin hasil ijtihad orang lain dan ya. Jadi hanya tidak je niku. Sira urang gepegah menurut ijtihad lu nyo kanyo kiblat. Menurut ijtihad lon kanyo-nyo kai demang wate maghrib. Tapi sira urang tu dia kalon tanah maghrib bandra wajib karena mata ora cerah, iaitu kira-kira kagada bubayang hanali. Nyo hanje tetot ada urang ji. Pakon karena ada urang ji ijtihad hukum ji tingkat dan ni dia kalon dengan rawaji dunia itu adalah hukum ji ka yakini. Nyo nan selama na barang yang bertemu hukum dengan yakin, maka dengannya hanje tetot hukum dengan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 157. Fasal pada menyatakan ijtihad pada waktu. Isi di dalam pembahasan katanya adalah tentang hai menentukan salah satu daripada mengetahui syarat salat. Di antara sekian syarat salat yang padi-padi perkara, termasuk adalah syarat sembahyang idamang wadaya. Selain daripada syarat yang lain, iaitu menutupi aurat, menghadap kiblat, demikian pula adalah suci pakaian, suci badan. Syarat yang juga termasuk dalam salat itu adalah mengetahui damang wadaya. Artinya, salah saboh daripada syarat sembahyang tatupu damang wadaya. Apabila legitanya wadah kemuk sembahyang, maka wadaya yang tanuk sembahyangnya ken kai damang, butatupu kai damang wadaya. Cara tatepu itu terserah dengan apa. Adakala dengan tanda yang kaji tulis dalam kitab, adakala dengan tanda-tanda yang lain yang kaji ketandanya mutawatir yang hana terlepas daripada aturan yang kaji tulis dalam kitab. Umpama wadya duhur yang tulis dalam kitab adalah bubayang yang wadya musim na matawara cerah. Kaji geser bacut arah bubayang ke arah barat ketimbang adalah sebelum ji bubayang di arah barat lalu bubayang bote kalhu kaji geser arah timur. Karena semenjak matauro debit bubayang-bayang kedanyo tetap u barat ija karena adalah di luh lima tauro yang na barat timur. Kemudian matauro yang berjalan paling-paling teruh bak kira-kira pertengahan pandangan kedanyo keun di tengah-tengah keun kedanyo di pandangan tengah iaitu pada tengah langit bubayang itu adalah tetap ji di bawah hana berat uwarat hana berat udimu. Kalau musim-musim drawaji bubayang pah diub benda. Lalu kemudian salah satu daripada tanda waktu zuhur kaidameng bayang-bayang benda tersebut adalah kai geser kepada arah barat. Kalau tak pendang benda yang timang buno adalah wayang ih kena iya. Karena ii matoro dan wayang ih nyokan kena timang kena atau miyup. Lalu kalau matoro kat tergeser kena pertengahan langit ka kena dan dia bayang ibah gede. Tentulah salah satu daripada tanda wadah zuhur yang ditulis dalam kitab iaitu mengisah bubayang dari arah gunakan ke utimu jino kai kisah bayangnya ke arah pernah gunakan ubarat kai kisah utimu. Kemudian tentulah barang tersebut menyok kebetulan getanya di luar napat takalan bubayang madaurau itunya dalam ruangan yang hanau luar anapat takal. Kedanyo yang naik luar adalah keadaan na matau rau. Antai musim hujan juga anak pada.
Kalau demikian adalah sebagai juga sama pula dengan tekalan bayangkai kita bahwa teh pergeseran bayang-bayang ke arah timur. Tak perhatikan ie lenyen tenang segaset kita laju bayang ji arah timur. Munyo wadanya wadai tekalan poh padit kita. Umpama poh 12 lewat 20 minit ka tergeser pada musim yo. Maka singa hana dih rekalan berbayang matoro kena mendung, maka nanti katruh poh 12 puluh sama dengan kajit kemudaman. Ha. Demikian pula nanti ke musim drawa nyentu, nanti musimnya duhur adalah poh kurang 10 menit. Kemudian nanti kaitan muang lagi dengan ulam ruang tertutup, hana rekalan uluah, rekalan batang jim, bila jim jih kena poh kurang 10, kajit dah kulit dengan. Adapun pedoman kedanya juga pedoman ji kepada imsak ya. Artinya jadual salat yang kagak pegat di urung pegat jadual salat, nyo di urungnya tentu perputaran mata uro ketujuan antara satu wate ke satu wate dia wate zuhurnya bacut awai bacut lambat tentu ji hana semenjak 1 Januari leho puasa kurun 10 sampai 21 Disember tetapnya hana manan. Tentu menurut perjalanan matahari. Ini tanda-tandanya ke tanah oleh urung tanah. Kepada rumus yang lain. Supaya antihana matahari jika daripada menikinan. Ini salah satu daripada adalah syarat salat bermaklum. Dalam kitab kedulih. Apabila sira urung hanai depu kata mawadaya. Dengan bentuk apapun. Hanai kalan, hanai depu, hanai kalan berbayang. Hanai depu kata mawadaya karena berdasarkan imsakiyah. Hanai depu temang wate berdasarkan karena kai kalan jim. Hanai depu kalan wate berbalan berdasarkan karena ada dengar su kira-kira jirat laram. Hana podoman nyanji. Tapi semayang leju. Roh la wate. Kan karena na pesdat wate kai damang. Roh kerawai. Hantah. Roh kerawai niku. Memang kena semayang roh la wate. Nan depu kai damang wate yun semayang mana. Hanan depu. Oh la depu apa kan. Asai posa kai damang wate. Yang depu ke niku. Jadi hana kosong walaupun adalah ruh dalam wadah hanza maka karena yang ditulis dalam kitab kan syarat sah semayang itu memang wadah bertipu memang wadah lain itu memang lain itu jadi punya itu memang adalah itifakiyah ruh rawai kedenya semayang pah kai memang wadah. Jadi berhubung karenanya legdanya harus tertipu adalah jalan damang wadah. Sehingga jalan matanya adalah dan depu oleh katanya matauro kailuk punya memang buat ujung kailuk matauro kira-kira kai debit punya memang kai debit matauro katimang memang punya timang itu adalah memang pribadi katanya nangku kering katanya timang punya hino di Aceh kering katanya poh 12 timang tentu kira-kira ji punya kon ulung katanya di Aceh poh 8 baru punya Mekah nangku sekurang 10, 11, 12. Orang yang menerangkan ini dia menerangkan. Ia tanya katimang. Demikian pula kena tanya adalah poh 10, poh 7, kurang 15. Kailup. Dia orang yang kira-kira ji baru buat jendek, baru poh doa. Penyelamatan inilah yang kekun katimang menerangkan, kailup menerangkan. Itu menurut daerah katanya. Kalau menurut daerah katanya, maka salah satu daripada syarat untuk disemayang, berkata depu kaitan mengatakan. Katanya tinggal hino, berkata depu. Untuk maklumi, hana ta'ik bak matahoro tiap berisah apa katanya. Hana ta'ik matahoro tiap berisah apa kaitan. Tetapi untuk ilmu yang menyangkut dengan tamang wataya, itu adalah nekali niku hino, ilmu pada menyatakan ijtihad. Artinya hasil ijtihad itu dikatakan ilmu. Tak pelebar baca. Apa ijtihad engkau? Ijtihad bazalul wus'i liagaradil murad. Itu makna aja. Makna ijtihad bazalul wus'i liagaradil murad. Mengeluarkan daya mampu katanya. Mengeluarkan daya fikir katanya untuk tertepu puatlah aja. Untuk terus buat tujuan. Nampu tuh dijual leho kai demang takalan jium itu ijtihad. Nampu takalan leho kai demang kadang-kadang ji ada yang beri buat punya dia poin A kai mesu itu kadang-kadangnya po 12. Nampu de depu pelajaran yang kadedap punya urung kecemecau asai leh boh dia pas po 12. Nampu de depu punya urung kira-kira gebut 3 5 jus gebut pas po 12. Pokok ji itu ijtihad. Menyamanan leh de nyawa antia kena sembahyang harus tak usahakan betadepu demang wadai.
menyoga khun tepu tamang wate dengan ijtihad, nyoga khun tepu nyo adalah dhanni. Karena hasil daripada ijtihad tetap dhanni. Hana hasil daripada ijtihad itu yakini. Kalau demikian adalah dalam bab fiqah, dalam bab hukum yang kan hukum tauhid, pakikit hukum yang menyangkut dengan ibadat sehari-hari, diji sah bidan. Makna dengan dan perhitungan gedanyo bak barangnya antara satu pihak dengan satu pihak berlebih le di pihak satu. Istilahnya 50 plus 1. 50% siblah tentu siblah tu 50 sekurang penandrau je menyokai 60 siblah siblah tu dengan 50 minimal 50 sa dengan 50 sekurang nyo sang-sang kai damang wadai 50 sekurang kemudian ikhlati galam 50 sa ya cok 50 sa karenanya itu ijtihad. Kesimpulan adalah ijtihad itu gedenyo tak usahakan daya mampu untuk sampai kepada tujuan. Itu ijtihad. Adapun yang menyangkut dengan fiqah, yang menyangkut dengan tauhid, hana bab ijtihad. Karena setinggi-tinggi adalah ye badingkat ijtihad ad dhanni. Sedangkan dalam tauhid hanjat dhanni. Pakricit harus yakini atau ilmu menyangkut bab fiqah dhanni. Ijtihad bab damang watai, ijtihad bab suci jangahan. Dua kerajaan nak tuturi nyotoh yang rahati itu. Penyo yang sang-sang naik pakai lain banyak ubud atau nyo naku. Dan kira-kira lagi kena nyo dia tak pakai harus ijtihad naku. Toh yang rahati itu kutuci. Dah periksa punya periksa dengan kadang-kadang bayar. Kadang-kadang tekalan tanah. Kadang-kadang tekalan ikhlati itu nyo yang sang-sang hanamu bayar. Maka sabah tu nyo sama bayar. Tinggai yang bayar, cok yang hanamu bayar. Itu ijtihad. Dina betul. Betul lagi anak terus terus aku asal 50% karena kajian. Yunan bak nyan hinan. Adapun juga bak kiblat ijtihad aku. Kiblat ijtihad karena yang juga syarat aku. Salah satu daripada syarat adalah salat berhadapan dengan kiblat. Kiblat juga pihak ijtihad aku. Anak ijtihad bisa jadi mereng kanan, bisa jadi mereng kiri, bisa jadi lumpang. Tetapi pakai ke kena ijtihad antara ke penduk tanda-tanda ke kalan kompas lerum perut tepat ke danyo umpama bak danyo heno bacut mereng wiya tapi bak nanggerau lain mungkin bak daerah lain nasah lain bacut mereng unun adapun dengan kelain itu kira-kira ji pah hana mereng wiya hana mereng unun ngempu da perut lagi danyo ke danyo kan urung yang ahli adanya nangko tak kalan mandang pada man yang kagu perut le urung yang ahli adanya nangko amyo nan di ke danyo di sino ente dene semayang pakri. Tanda-tanda kali pegut watai ke penduk dasar pertama maka watai penduk pun bepah pakan karena urang yang hana mungkin ke pegut hidungan itunya rak watai itu nyo mesti nyo mimbarnyo garisnyo timang nyo watai ke pegut kah pasti kemudian garisnya mereng maka sama dengan diji tanda menyokan arah wia arah nun mereng inilah hasil ijtihad kemudian urang awai disemayang badannya berat unun. Alanya jina ba mentijinya ka berat uye nya kerap mandung mentiji jina nak kala nak. Ha nunggu punya nasi kita mandung kuliah mandung kuliah jina mandung yang nak. Tong kali yang men benau jina yo ban ka sabo sah ke dari ke nak. Apakah yang betul dan tah yang mesti ulang semayang? Sabo hana ulang nak. Karena adalah ijtihad rajih menau itu hasil ijtihad. Kemudian hasil ijtihad dan hana lebih. Kekuatan ijtihad dan ni hana yakin nak. Alanya jina juga ijtihad. Ijtihad dengan ijtihad dan dengan dan han betega niku. Dan dengan dan han betega. Yang betega adalah dan dengan yakin. Datang kena dah sembahyang, menurut tangin tanda-tanda kena kiblat. Tutup dah sembahyang. Ana sa pegah, ana tepu pi. Yang drobuk kan kena kedih bakri. Sah sembahyang sah. Selama ana ilmu. Kemudian na ilmu, na urung kalam tiga ada. Dengku melompok ngelun berusaha semayang dia menjijih kena ke. Yang kan kira kan barat nak yang baru yang aku. Yang kau payah ulang. Pakan karena kabati dan ni bil yakini. Kalau demikian, katanya benar ilmu ijtihad, putra ilmu ijtihad menurut ejit. Jiet tu ngan ta cari kerawat ijtihad. Jiet ngan dekalan insakiah ijtihad.
jiat ngada kalan garis lam sejid ijtihad ke ini menyonan idenya potra ada pegat potranya mampu ko baik kita nyo kira-kira hanji adanya teh tau uji cinya ho kiblat ko pun dia padu jiat teh dapat teh mana gak pujiat ko. Jadi menyaitanya juga umpama jino yang kai pegat jino nya nyo tra kada nyo pakai-pakai umpama jino nya nyo madu tra kai pakai kai pena kali pasau le urang pasau no mane kalan pui temang timang kiblat pun hanat tre oh bacu-cu mai ne patih ranya waji ni ko yang ke hinanya baik salah ni ko ka nyo dapat te sengkara nyo dapat te lahir hape lahir adanya dalam nyo pasau le urang ni ko ka jek rawai kan bawaan HP arah kiblat ibu ke ibu tahu leh urung mantai kaya pasal dua hendak datang yang jut dengku yang kahit tak im sakiah hantai kena pegak im sakiah buka puasa hantai kata tersebut dia kalan tapi hana urung pegak berkiri ni bonan 25 buka puasa urung pegak hana urung pegak im sakiah ini hana kemana pegak tak sedap urung pegaknya leh nyau kapah dua nyau dengku mana hina tak kanya telih mana dapat teh dengku. Ya, pakan karena adalah diikan oleh Sandra Waji. Hasil ulai orang kepasau di dalam. Leho 12 pukul belah. Asam pemaji poh sekian. Maghrib poh sekian. Menyamanan yang kai pasau dalam cara mengkali kiblat. Termasuk pemalam api yang kamu dereng jina madu. Najih di dalam. Bandar penduk bacut mereng kiri. Ya, kita salat mereng kiri. Yang baik adalah bertahan. Jamun hana mereng uya mehun dengan berdepat. Yuri lungganya. Nyanyi nanggu. Jadi dalam pasalnya adalah menyatakan ijtihad pada waktu. Menyonan, salah satu daripada yang perlu ijtihad menentukan wadah. Menentukan adalah kiblat. Menentukan suci dengan hana suci tempat. Menentukan na ya semayang, hana ya semayang. Apa menentukan ya semayang, hana semayang? Nyopun, mantang ya semayang leung puh hana. Satu daripada dua ke bantah cok. Cok satu daripada dua. Nako. Ia semayang yakin na tertubung. Yang ragu bak na kada. Ka sama macam. Tapi kena yakin na tertubik langkah maman na tabik WC. Tapi ragu bak tu semayang. Tak ada jawab nak. Ibasa ini. Apa ibasa ini ke? Yakin ia semayang bak tertubung yakin dia. Mubeo hana karena jim jim kalau buka menol ane untuk semayang. Cuma dalinya pun na kada ia semayang na tertubik angin pun hana. Yang tak ada jawab. Tak ada jawab. Dah yang yakin, ku yakin, tung ismayang, ragu ke, gada, hana payah tung lain, Allah wa kembali jenaku. Tak, yakin tebi WC, alinya pun nalon tung ismayang hana, ibadah bagaun, payah tung, pakang kaya payah tung, yakin gada nyawa mahadah, ya, dan kena, tebi ismayang. Kau tu, tak ada. Pul saya pul dua. Pul saya pul dua. Menyol saya dua. Sama dengan tak you cok menyebab semayang. Cok dua. Apakah kerana bak saya. Dalam dendena saya. Bak dua. Kata kau nak. Ya. Begitulah kira-kira dalam bentuk semayang. Menan bak ijah semayang. Menan bak watiah semayang. Menan bak kiblat semayang. Dan menan bahan yang lain yang menyangkut dengan adalah furu'. Adapun bak tauhid engkau. Hal yang kada murno ni kau langkah tajih ni kau. Bak licit hanjut kira-kira 50-50% betul. Hanjut 80-50% betul. Hanjut sikurung puluh sikurung koma sikurung betul. Betul. Tertuk. Menyonan untuk murna ilmunya dengan ilmu aje lebih. Lebih payah ilmu ajih ni ku. Dan lebih penting ajih ni ku. Mengingat ajih lebih sulit dan lebih payah. Maka masa murna api boleh lebih leh gunakan ilmu ajih ke nimbang ilmu nyawa ni ku. Ilmu yang sekah ke pemadam matang dengan hasil ijtihad dan ni. Sedangkan ilmu tauhid hana ke pemadam dengan adalah dan ni. Tapi wajib kena maklumi dengan adalah yakini. Sudah. Bermula barang siapa jahil akan waktu karena gubar atau karena dihabas orang akan dia di dalam rumah yang gelap atau barang sebagainya wajiblah atasnya mengamalkan khabar orang
yang kepercayaan yang mengkhabarkan dia daripada pengetahuan akan masuk waktu dengan musyahadah, dan jikalau ada ia adil riwayat sekalipun. Dah. Barang siapa jahil akan waktu, gedanyo hana ta pastikan wate, sampai cakai tambang puhan. Tentang bak nilat tengku hana tertori wate, pakan kerja hana terdepo kai tambang wate karena atau galam, netulih tu karena gubar. Salah saboh yang han mungkin terdepo wate ya, di antara jih na penyebab karena gubar. Makna gubar mendung. Semayang leho dan semayang wate hana terdepat mita apu kai tambang galam. Man pekan hana terdepat tambang kedak rumah rawa hana dih karena gubarun. Dan salah satu daripada hana terdepui tamang wadai hana di petoro satu atau adalah dihabas orang akan dia di dalam rumah yang gelap. Ibarat yang kedua matoro terang dumpu ana tetapi jitun je lisiro urang dalam sebuah ruangan yang tertutup. Ibdamang dalam ikurung hanjet tebit sama dengan duhur katro pun bagot. Buno leho katro matoro hana dadae mendung punya hak wadai kata. Dua, yang kelak adalah atau barang sebagainya. Dah barang sebagainya, karena pada tempatnya, karena ridu, karena hanadu, karena, oh kamenan bentuk gedenyo dalam bentuk cekemuk sembayang, keadaan hanadu gisali metauro hanadu, dia terus buat malam lekanyo dan kalian pu kagada syafa' mirah kada menginsyahana, langit hanadu karena mirah, punya hak wadu-wadu. Wajiblah atasnya mengamalkan khabar orang yang kepercayaan. Lekadanya adalah wajib dapati tutup orang yang orangnya rahap hati itu, yang orangnya kepegah mengkhabarkan ia daripada bahwa daripada pengetahuan daripada pengetahuannya akan masuk waktu dengan musyahadah. Hanadih ta'i matawrawa karena leh katanya wa katakalan diji wateka teput. Sebab reduk. Wajib terpatih kepegah leh urung yang gonyan urung kepercayaan. Yang digonyan kepegah watek. Kenapa leh nengku? Biar fikir leh. Leh katruh nengku. Kin depu wa. Kan kepegah karena di hotel roh cik reduk. Pekin depu. Jim kari kapos salabek. Ha. Mereka pekin dengan posa. Kali guru, guru barau. Lehu barau. Posa kalihu. Nyok posa lebih kah? Kah pasti. Atau guru patah rawa nangku. Nyok kailu patah rawa nak buku kaya buka posa nangku. Dah bukti. Biasa jih menggerib poh 6.20. Nyok kau poh 6.25. Ya cik. Jadi menyamanan adalah hanjit tak gunakan nanti penguh baik leh dan semayang, nanti seput baik dan semayang leju nengku. Karena dia terang sahurah, baik leh buka puasa kalau seput. Nanti kawai reduk, buka leju, nyabi baik nengku. Pakai licit, adalah tergantung buka puasa dengan huruf, mata orang wakalam ilop, maka hanjit buka puasa. Karena buka puasa kan dengan gadai penguh tu seput. Buka puasa dengan ilop mata orang nengku. Menyamata orang galam terbenam, menyamata orang jih galam jilup, punya musim adalah cerah mata orang dengan sendiri di samping mata orang galam jilup dan caca mata orang lebih kerih, pengeh lebih berat. Anak ada buka ilai ni ke. Tapi intailah musim ujian, musim reduk, mata orang akan memang kahan ada, keadaan lebih mendung, mungkin 5 minit tu, keadaan buka puasa, bahkan kalau lebih sebut. Menyonan, bandua hukumnya yud han. Sawan yang payah dapat teh lek nanya dapat teh gepegah apa le urang yang kepercayaan le urangnya mengkhabarkan ia daripada bahwa pun pegawat nepegah pengetahuannya akan masuk waktu dengan musyahadah. Hai kajin apa buat lon kalon kan depo wate akan masuk pakin depo lon kalan jiem pakin depo lon kalan pakin depo lon dengar pakin depo laram kai masuk. Dan jikalau ada ia adalah adil riwayat sekalipun. Walaupun adil urunnya kan adil syahadah, adil riwayat. Adil dua macam nengku. Adil syahadah dengan adil riwayat. Mana adil riwayat, goknya urung tutup goknya hana sulit.
kajik pakai. Ada syahadah dak mahana sulit dah pi gonyan pakai kertas yang je nego. Nak 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 nampo nego. Urinang sep satu ima. Wa syahadah kadiah je kertas nikah nego. Han karena memang hana gonyan kan ade kan je ade riwayah ronya nego. Ya, menyamanan bak pegah hukum sembahyang kaya demang wate ade riwayah kajik pakai. Hana payah dak pakai dikit nya urinang pegah hana je pedih je nego. Urinang ade riwayah tu. Sedangkan uragam adalah ada yang jaga sati. Menyewanan, hana mecih uragam yang adil pegah demang watai. Urineng yang pegahnya adil juga, dia pakai. Adanya tutup kau nyan dia pegah kai demang watai, dia dah semayang itu. Inilah yang manaji atau mengamalkan yang orang kepercayaan yang tahu ia akan segala waktu. Atau memang kedudukan orang yang tukri batai karena biasa jiem, karena biasa bekerja, karena biasa gebuut, karena biasa urang malapangan ka debit, jika ada yakin itu pada ketika anak gadis bersih langit. Kemudian gepegah le urangnya menyo gedenyo rak batai pada hai mata orang nak kelam piduh tiada pada ketika rubar menyobak watai jilup watai lok nyong hanjit tapatih menyogonyan urang yang hana ilmaya dan digonyan hana pai kalon sedangkan barang yang lain tanda-tanda tama watai hana depe akan karena karena bang orang yang kepercayaan seperti demikian itu dan dia tak pakai lam karena kan gebang. Tapi kalimat bang urang kepercayaan itu. Makna kepercayaan nyan gonyan tukang adan berdasarkan wadah ya itu. Gonyan urang adan kan berdasarkan wadah ya nyan tak gebang nyan hanya ngui itu. Hanya dapat teh. Menyewanan pakai ke mana? Di urang yang bang yang depo wadah ya. Makna bang adalah i'lanu bidukhulil waqti. Al-adhan adalah i'lan bidukhulil waqti. Adhan memberitahu sudah masuk waktu. Itanya kira-kira baik dah perhitungkan. Nyo abis bang pas demang wadah. Bang je 5 minit awal ni aku. Nyo hayat aku. Kadang-kadang baik payuh watayan tehli tamang watayan tu. Menyai tamang watay poh peut, menyai poh peut tabang, poh peut limang baru habis hurung bang. Poh peut limang belah baru lihat semayang. Menyai limang watay 5 minit, yuh kalau mi tamang watay tabang, pah tamang watay poh peut, kajit dah semayang. Poh peut tipuh kali, awal 5 minit, karena bermahal yang ada nak ni. Nyo nan ke. Nah, kau mendung. Awal 5 minit bang. Kepua awal ni bang. Dia bang kepas dengan hotel ke. Ya, minyak kebulan urung yang bang lagi nyo. Nyo bang banyan haji ikut lagi nyo naku. Pak kericit. Minyak manan. Di urung bang pi. Berdasarkan pak depu. Nalah jadual salat. Dia kena bang ke kalan. Jadual salat. Kau ada mau hotel. Tak penguh tak. Ubi penguh hotel ke demang. Seput tak. Kat ubi seput. Kena hotel ke demang. Baik lagi bang naku. Jadi menyewanan syarat juga yang mengendali hukum bangnya urang yang depu adanya. Menyewanan dra wajihana jeut wate hana getoh e patranya na babintih hana dukri. Nya urang nya baik dapat dang ke urang bang. Salah buka puasa gop. Mumpo baik dapat dang ke urang bang niku. Ada man kan kata pilihnya yang urang bang pun dapat gap mana ku kan. Kada pilih ke bila urangnya niku. Mai kan tugas bang niku. Yang kan salah urang bang, salah urang pilih niku. Mampu ni ke? Baik dah pilih ke beli ke burung hanya itu orang bang ni ke? Paling ke han, dah ke hanya itu orang semayang, hanya itu orang beri itu orang mubang. Mereka dah pilih ke burung yang dia ke beli semayang dengan bang hanya itu orang. Ada-ada yang pajut, ilung kari yo bang ni ke? Paku pun ke bang, karena kari yo bang. Diji hanya itu kri kiban bang ni ke? Dan pekan salah ji, kan salah ji ni tukang bang. Tetapi salah dia kena nyok pun dah pilih ji ke burung. Burung jaga wadah semayang. Nah, balik lam nako, kau enam entang nako. Urang hira semayang
sama dengan urang hira tempat semayang. Urang hira tempat semayang sama dengan urang hira watiah semayang. Terhormat dalam pandangan agama aku. Walaupun dalam pandangan kedenyo bilira dekun aku. Kedenyo bilira aku. Tetapi dalam pandangan Islam itulah Bilal bin Rabah itu Bilal paling leyum aku. Menyonan tau yang tangkat. Dia angkat konyan guturi watiah semayang. Guturi watiah memang kahana laung tamang. Guturi suci tempat semayang. Guturi pula lain aku. Menyamanan nyan hana geduri beda dah boh bila ni kan hang tem jeuk ke ya dari ejak ejam teng kejak pai sampo sampo kaki nan pasal ni antu kan hede hede sampo kan pasal ni ali ya makilat suci hana nan ko ya tetapi bakricit murno le adanya nan ko supaya najis yang kadang-kadang kenang dalam tempat semayang demikian pula yang lain insyaallah ala nampak bersih dan kemudian dalam pandangan hukum nampak suci. Lagi bagonya bagebang jengen demikian pula pada adalah murtabat khabarnya daripada musyahadah. Munya gebubuk ke derawa ke jerit antai gepegah degonya juga jiet terdengar. Kemudian maka tiada harus baginya ijtihad serta wujud kepercayaan. Tiada harus baginya ijtihad serta wujud keduanya. Menyaunan na urang bang na urang pegah watai bunawa urang bang hana urang pegah watai hana nyan legdenyo tapegot analisa drawat adapun bandua punya na urang bang na atau hana urang bang urang pegah watai na nyan menyokat tuh buat tingkat nyan hanjut ke gedenyo telakukan ijtihad padahai urang bang na atau urang pegah watai na ada tajak orang kampungnya na urang kampungnya ni nya dan pikir-pikir dua nya ho ke ke nya ilung kedih barat ya ta ho kedih barat jadi dua kedua macam pegat pikir ayu ijtihad pakon kena dalam kitab dan semayang ijtihad urang kampung na hinan engko urang kampung na engko jadi menyona urang kampung yang tupu asli be tatakat dengannya dengan tani nak 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 apa ya tajak gejak dengannya warun pema. Adapun tajak calak kampung negu ke dia mendahu. Yang ini yang putang alam urung kan. Urungnya nah hinan aku. Dia tak kena nyanyi yang timu sampai ke lah kan aku. Orang kau timu ke sampai dah jalan tak kisah kena. Padahal tak kisah kena. Sama dengan kaki itu nong sama yang aku. Mayempan nanti yang. Ini yang kena hadroh tak ijtihad aku. Yang baik balik aku. Baik balik. Nah urung yang dia kiblat hinan kaki pegah. Baik tak ijtihad lagi dengan yang aku. Nyonya mandang kau nak na urung yang dipukul kom hinan bah fikir saya kalau roh dan kau dan nyonya ke ji hin kau hinan na urung yang dipukul kom tak fikir kalau roh bet dan nyonya yang takut kau dan kau yang ada dan nyonya orang kau ya pakam nyonya dan yang bau urung yang tu takut kau lagi hak dan nyonya kau nyonya penyakit nyonya beragama kau urung ngempung nah hendak pakai pakai dan yang kiblat bau yang tak ada kalau roh kau tu nong semayang dan kau tu terkecuali hana urang hinan ke. Lasah na urang hanan ke. Menyau nama masjid hana mungkin ke nama masjid arah mimbar mimbar ke. Ha, nyan kala enko ke. Penyemanan ba daerah yang na hana dua draurian hinan ta ijtihad menyau ba daerah yang na dua draurian maka ba wadanya adalah hana gidinkan adalah untuk melakukan ijtihad pakon karena wujudnya itu seperti wujud nas. Jangan ngolan. Wujudnya itu seperti wujud nas. Mana wujudnya seperti wujud nas? Na urang yang lam kampung yang po kampung, lagi-lagi na drawa tukang pegah kenan barat. Lagi-lagi nyan kekeun kenan kiblat. Lagi-lagi kekeun leho kira-kira kadih mata orang aku. Bahasanya juga licin kepegak dengan ku bahasa kitab. Sama dengan na urang pegah hukum lagi-lagi sama dengan drawa Quran tukang pegah dengan aku. Iqna la Quran, iqna la hadis ni ku. Urang pegah yang dipuat dengan na.
nyempat urung pegah na yang kadentia gitu kri idenya nya naga je kedih terban aku buat 20 je aku ya ini nya kena mitah salah aku nak urung rahate den aku dan jika tiada yang jika tiada diperoleh keduanya bandua puah na urung pegah na tanah na maka harus baginya ijtihad jiut dapat analisa dan harus baginya mengamalkan orang banyak pada galib atas dannya. Nah, kemudian das ijtihad jiut takalan kebanyakan urung hinan jiut menyemenan satu daripada dua karena hana jelah maka jiut digunakan legenyo. Maka jiut dapat legenyo adalah dah yang urung bubut yang galib atas dannya. Atas dannya betul yang mereka itu nyokon pula ini aku hana gaduh aku kacap yang naruh omeh yang perkara boleh atas nyawa kena perkara boleh kipah nyawa nampak nampak boleh mandi yang kipah nyawa nampak boleh membalut-balut dengan bubayang jin bandu aboh perkara dia betul tak. Dan jika tiada diperoleh keduanya bandua hana tanah hana urung pegah hana harus baginya ijtihad dan harus baginya mengamalkan adalah mengamalkan orang banyak yang galib atas hadannya betul yang mereka itu di dalam waktu hidih kamu sumik hidih kamu sumik hidih kamu sumik ini yang boleh pikir-pikir pukai tabang wate puhana aku ilingkan mandung ka itu yang ek betul ni aku yang kerja jauh je ni aku atau kemenan mengamalkan adalah bang orang yang kepercayaan yang tahu ia akan segala waktu hana tercok terdengar lompat terdengar sirau jecit jika ada bangnya itu pada ketika kubar artinya bak wate kai dup petaurau wate kai dup lirdu suara adan urung yang kadrendu juga boleh pakai kemenan karena tiada bang ia pada adat melingkan di dalam waktu jua karena menya urung yang kagede pokok hana mungkin dilakukan adan menyogoh lom di tambang wate. Maka karenanya menyebab musim kedanya jinau rak takun mandum tempat karena adalah jadual salat. Dan jika tiada diperolehnya bang tersebut itu wajib atasnya ijtihad dengan wirid seperti membaca Quran atau adalah darus Al-Quran atau dengan nyempun ke kepada alam. Atau dengan kepandaian ya betul ini ko. Kemudian menyoka kebetulan hana tanah-tanah yang kena begah dah terkadanya maka terkadanya tak pegat ijtihad dengan pura pegat ijtihad wirid. Biasa aja menyona tiga tamat wirid tiribega subhanallah kai tamang wate demi maghrib kinsya riah maghrib tiribega alhamdulillah pas tamang insya yang kapah tiribega pekri sedangkan madoro kahnali saya merah dunia kalan kaji tamang insya demikian pula antara lehu kasa biasa gebegat wirid ada kala wirid dengan zikir ada kala wirid dengan buat Quran limang juh gebegat kai tamang nyocok ukuran ba urang drawa di nya nangku karena baik dah bikin limang juh buat kaitan mang maghrib ngensa nangku limang juh buat kaitan mang leho ngasa nangku tetapi ba urang ditanyo yang kamu biasa ka dranya nangku munyo memang pribadi urang pada juh ka limang pada juh ka baru janje kan ladum tajam becut yang ladum molek becut ladum hana memang hana keun trepio dah contohnya kepegat dengan wirid seperti membaca Quran atau dengan adalah darus
pemanah membaca Quran atau dengan deras. Makna deras engko katanya buat berkon dua on dua buah pelajaran buat di maghrib kada main syak. Nyanyi-nyanyi atau dengan adalah kepandaian atau nak pegaji ke ngatanya dengan memang ke memang ahli tangan dua buah bagi hari cau kala biasa menyontel dia sembahyang leho legeti ia lue dengan itu gecap tu kala renda-renda gebupun dua buah dia lue panjang gecap pas dalam waktu biasa yang orangnya mahana di tanah lain bakri yang lue kala dua buah yang sembahyang jaju anak boleh ni ku ya. Dah cantik seperti menjahit, seperti menjahit atau menyurat. Ah, katakanlah kan dengan masalah kepandaiannya. Dua on kepegat, leurnya yang kepegat ketik surat ke kala. Atau dengan barang sebagainya. Panai daripada tiap-tiap barang yang dibangsakan dengan dia masuk waktu. Pokoknya dengan uji coba yang kabarang kapur mendang. Kanyo ka tetap ji antara satu salat ke satu salat nyan berkan buat ke buat nyan katruh lagi kebiasaan waktu semayang dan e hanalam jelah dia tetap mentung dengan buat nyan dan dapastikan ka temang waktu dah contoh ji seperti kira-kira ji barang yang dengan dijih dengan kepercayaan barangnya kan apakah nyo dengku iaitu dengan masuk waktu seperti adalah kokok ayam nyan biji pakai nangku. Kalau ho ka manok kai kong ono ko. Ya. Nya biji pakai. Ka kamu grab ka gelang kai matu ono ko. Ya. Nyo adat biasa. Maka nyo nan kuuak manok imusu gelang kajut yang tetapi dengan uji kokok ayam yang telah diuji coba betulnya di dalam waktu dalam waktu sama ada pada sekalian yang demikian itu kala guji-guji manoknya pah tapi nak sama manok di itu ikut dia kerana merempuk dengan ni eh yang tak sedar kau kerana katuh manok lain ni dia mahu kenal ikut orang tu kau yang baik terdekat kala hon kau jadi berkecit uji coba kau tiba kakon yakinkan kan yakinkan kan berarti dan yang orang kata karena dan relah dengan yakin dan hana lemah yakin dia ada berbuat berlakulah sah hati dan tersebut ya. Kemudian adalah dengan yakin di dalam waktu sama ada pada sekalian yang demikian itu yang melihat atau yang buta baik kita nyawa kira-kira deh cak atau orangnya hanane mata hukum sama dengan tanda-tanda menekan dan harus ijtihad bagi orang yang dapatkan dia menghasilkan yakin akan masuk waktu dengan khabar atau dengan keluar daripada rumah yang daripada kelam. Hana tercau adanya bakri. Jid. Tapi luar je kalau mata orang. Karena dia menuai dalam. Hana tercau habanya bakri. Tak tepi bakri. Nyempat na urung duduk pak kedai. Tak kena tak tanya ke. Jid ke. Urung duduk pak kedai nan. Tanya tak mengalah sama tiji. Nyo ha ke nanku. Ha, tak ijtihad. Kemudian hana tak pegang mana. Tak ada yang buat urungnya. Tak baik salah. Nyampe jid ke. Sama dengan dia katanya terdebit daripada rumah yang sebut. Karena apakan untuk nadi sekalian mata orang. Karena bahasanya pada keluar kepada melihat matahari itu adalah masyakah pada jumlah. Hana terdebit pekeri. Karena dalam ruangan-ruangan terdebit tak sedengah petai baru ini cuma mata orang. Maka sama dengan hana payah terdebit dan pegat ijtihad yang di tempat katanya dengan. Dan harus bagi munajim. Dan harus bagi munajim dan hasib. Mengamalkan dengan hisabnya tetapi tiada harus bagi yang lain taklid bagi keduanya. Kemudian pinah hukum harus bagi yang pertama bagi munajim jud bagi urang yang kira-kira urang kalon ilmiahnya kan ilmiah biasa akrijit ilmiah yang menyangkut dengan mana munajim urang ilmu bintang nak ramalan nak itulah munajim sira urang yang dalam posisi konya ahli nujum nyo enohat pa enohat kira-kira dalam tamang
Demikian pula bagi orang hasib. Gonyan gepegat ukuran ji. Dia orang gepegat hitungan mata orang. Dia punya duna, dia punya duna. Nyan but, mana hasib orang pegat-pegat ahli misakia. Nyan bandua derawa orang nyawa, dia gamal dengan hisapnya. Atas derawa ke patih ke derawa ke, orang nyawa hukum. Nyawa kaitan bangsa Ramadhan. Pembuat juga derawa kena. Orang derawa kerana kanya orang ahli hisap. Dikatanya yang lain bakri, tetapi tiada harus bagi yang lain, taklid bagi keduanya. Dikatanya yang lain pakai hanjut. Hanya ada taklid nengku. Pakai hanya ada taklid, karena minyak dikatanya lain, payah takalan, tanda-tanda, karena kan atrawanya. Terkecuali, urunya kata yakin, dikatanya, hana siapa-siapa, na risiko yang hana betul. Dan apabila mengkhabarkan orang yang kepercayaan akan masuk waktu dengan ijtihadnya. Urang yang khawatir apa gah? Kaida mengatai apa lah menko? Bajin depa ah longkalan yang nyolo debi jiem kawe pa. Nyan tiada harus bagi orang yang melihat yang kuasa atas ijtihad taklid keduanya kepadanya. Tanyo hukum ji. Lege tanyo ipegah le tira urang yang kepercayaan yang bahawa watia kata meng hukum hukum ji dalih menyatakan yang lingkusannya apabila mengkhabarkan orang yang kepercayaan akan masuk waktu dengan ijtihad tiada harus bagi urang yang melihat yang kuasa le sira urang digonyan gepegah bak kadanyo pu gepegah kait meng watia dengan ijtihad menyo hasan analisa lung kait meng watia. Tapi menyatanya ubat robot adalah hasil. Ngiang robot yakin hasil ijtihad orang lain dan. Jadi hanya tidak je ni ku. Sidra orang kepegah menurut ijtihad long nyoka nyoka kiblat. Menurut ijtihad long kanyo nyoka demang wate maghrib. Tapi sidra orang tu gaya kalan tanah maghrib bak drawajih kerana mata orang cerah. Iaitu kira-kira kagadah bubayang hanali. Nyawa hanya tetap ada orang ji. Pakaian karena ada orang ji ijtihad hukum ji tingkat dan ni jakalan dengan rawa ji dikatanya itu adalah hukum ji ka yakini. Nyonan selama na barang yang bertemu hukum dengan yakin maka dikatanya hanya tetap hukum dengan dan. Begitu lagaknya dinyatakan di dengku di dalam ketentuan cara beramal apabila kira-kira mendapat 20 saboh kira-kira sangka saboh dikatanya adalah yakin. Adapun orang yang buta dan orang adapun orang yang buta dan yang melihat yang lemah ia daripadanya maka harus baginya memilih antara taklid kepadanya dan antara ijtihad karena menilik kepada lemahnya pada jumlah balik urang yang dalam posisi hana mata dan urang yang melihat yang lemah mata hana gini jak kalan kerau ke memang ubi kemungkinan nyawa urang tersebut pakri jeut bagi urangnya gepilih antara keduanya gejak kalan kerau jeut atau gesitot yang kaya gepegah liur lain. Jid gepegat gerawa ke ijtihad. Jid gesitot antara ijtihad pakan. Karena diurungnya adalah gekalan kepada lelak lemah ji. Daripada dalam keseluruhan. Ada gejak api. Hana padina mendemu yakin. Ada gesitot antara gepi. Dengkat posisi ji tetap sama-sama dan. Dan lagi tiada. Kalau nyatakan lidengku. Dapat ada boleh sanyo yang bawa harim semayang lam hantah aku. Beda dengan semayang sunat dia sebuah harim semayang tah aku. Yang mutapat buat semayang harim dan hukum semayang hanasa. Pajan harim dan semayang dan semayangnya yang ada buat di samping harim hanasa. Iaitu pada keadaan pada masuk waktu karena meninggalkan wajib. Hukum ji menyatakan lidingku. Ku dapat memaklumi haram sembahyang lagi tiada sah serta syok pada masuk waktu. Kai damang ku kalam, kai damang ka kalam. Sembahyang harim bu nantang ku. Pakan kenyamanan karena meninggalkan wajib. Dah meninggalkan wajib le urangnya adalah hanjit gebubut lele karena galam ragu karena hukum gesedat barang syok bunuh yang bagonyan wajib adalah ijtihad. Bak urinya bunuh wajib ijtihad.
sama dengan antara terus ragu bahagia kecoknya. Bahkan karena syok dengan ijtihad adalah lain. Ijtihad adalah dhanni, syok adalah 50-50. Menyok syok 50-50. Menyok adalah ijtihad dhanni 50-50 kurang. Ha, maka kejian hanjit sahan. Nah, kepakuan kejamanan hanjit diurangkan karena syok pada matang utama wadaya karena meninggalkan wajib iaitu hana gepuga adradra waga gejidihad dan ketiadaan satu syarat daripada segala syarat sembahyang yang lagi akan datang kenyataannya. Pu syarat sembahyang beri damang wadaya dengan yakin. Bermula apabila ijtihad ia pada waktu dan sembahyang ia, kemudian maka tahu ia di dalam waktu atau dahulunya atau kemudiannya, akan bahwasanya sembahyang itu jatuh dahulu daripada waktunya, wajib atasnya mengembali sembahyang karena tiada sah sembahyang dengan ijtihad yang tiada kebilangan karena adalah nyata salahnya. Persoalan yang kedua, hidra orang melakukan asil analisa gengiang-gengiang kai tamang lehu sembahyang tu gengiang-gengiang kai tamang wadah kebubut tu. Hidra orang yang hasil ke sembahyang dengan ijtihad pada wadah dan kemudian dilakukan dalam sembahyang, oh lianya maka mengetahui, maka adalahnya tahu ia dalam waktu ban lih ketambang dalam sembahyang ketama-ketama tu pajang ketama sembahyangnya dalam wadah atau sembahyangnya dahulu pajang ke depo lawan dia lu adakala tengahnya ke depo ka dalam tamang atau dia lu ke temu dalam tamang atau yo galam ke temu dalam tamang pu ke depo bahwasanya sembahyang itu jatuh dahulu daripada waktu oh si minetu galai tamang wadai ya nyan adapun kira-kira ji bo tu dalam tu wadai ya nyan sembahyang yang ka buat dengan nyan bunau wajib atasnya mengembalikan sembahyang. Makna wajib mengembalikan payah ulang balik karena tiada sah sembahyang dengan ijtihad yang tiada kebilangan karena tiada salahnya. Ijtihad yang hana jengui hana kepati. Makna ijtihad yang bana yang kan nyata salah. Kiban nyata salah ijtihad. Tatakat kenyan nyo ubarat tetapi nyata kedanyo tepukah lipo ikan. Takat katanya kai tamang watak rupanya balia tersembayang pah kira-kira habis watak sembayang katanya assalamualaikum bandakalan pah baru tamang azan sama dengan sembayang yang kau ikut mena ternyata haji batu pakan dia batu karena kenyataan katanya ka dukul watak tapi kejadian ji adalah gohlam tamang watak kekentu dan yang kenyata pasit maka hanasa. Menyawanan bak buat ibadat dua puluh. Yang pertama bak sangka katanya berbetul dan yang kedua bak draw buat berbetul. Tatakat kaitamang lehu kajut bit kaitamang kajut. Tatakat kaitamang lehu rupanya kalau kaitamang hanjut. Ya, bak menanya ini. Adapun jika tahu ia akan jatuh sembahyangnya di dalam waktu atau kemudian daripadanya atau tiada nyata halnya maka tiada wajib atasnya mengembalikan dia. Munau adalah menyenyata sembahyangnya yugolam wate payah ulang. Tetapi tatepu oleh katanya untuk sembahyang, sembahyang katanya munau pah lah wate ya. Artinya munau dan antara nyata abid dan katanya nyobit betul. Tak? Atau kemudian tiada pucit le gedanyo tadepu yang bawa semayang gedanyo nyan yang pertama nyo dalam wadai atau semayang gedanyo kemudian daripadanya tilat baju ka tilat dari wadai atau kemudian tiada nyata atau sampai sinelu hana meri salah kesimpulan ta dan kai demang wadai hana meri sampai penangkajan hana tau pegah hana lam. Tak sembahyang kenan ke sampai batawa, batajak, tinggal lusah, hana urung pegah. Kau kenan kiblat aku. Tapi menyontai hana urung pegah, limang tu ke, nyan sembahyang berjih, nak merumpah ngelun drone ke, nyan payah ulang aku. Nak nampun aku? Ban-ban uwa senat hagranya kena urung belanda. Trip merunau di Makkah dan jid hi ulama raya aku.
Senat agaknya adalah Sabah Liting Masa dengan almarhum Abu Kurunggali ini. Murno agama untuk kira-kira nyak memang hi urang agama tapi ji kapai ini. Dan tetri huwa kena nyata drawa yang bawa lun kapai ini. Sawa yang deng semayang lun watel lun deng imu murje di Makkah nyak ikut lun payah ulang itu. Dan payah bilih yang pediga semayang yang senat ulang itu. Pakan karena ka bana khatu tanya ta nyoh nai pegah-pegah ana bubu nuku ya e nyoh menan mantang hinan pala en dai ikut tiro nukimum kemudian ada gepegah tengah lusa rupanya semayang gedanya nyoh barong yang lengdong kimum lu ana gle nuku nya kaya kindra wa gepegah kero nya semayang lehu dia pai hulang nuku rasa baik apa pegah pagi nuku baik apa pegah dro mantang kata aja nuku tengah apa boi nuku. Jadi minyak kira-kira kah nak utul lu beda pegah lembe bak urung punau abih hai kanya niko. Adapun lun kalau semayang pada hai lun nadura bakti niko. Ya semayang lu handro. Nyan minyak kagi nyatakan kira wagu sama dengan go nyan hana cukup syarat salat. Pada hai dron nyan menaji kimum. Nyan semayang nyan payah. Payah ulang. Minyak hana pegah-pegah makri. Ida nyan hana bubur niko. Bahkan drawa ke hana nyata bakri drawa ke pena bubu nuku tapi drawa ke depu maka sembahyang drawa ke batu sembahyang denyo hana ke begah bakri denyo hana wajib ulang pakai kan hana de depu yang bawa salat ganyan adalah nyata salah. Kemudian tetapi jika sembahyang ia dengan tiada ijtihad wajib atasnya mengembali wajib atasnya mengembali sembahyang dan jika nyata gugur sembahyangnya itu dalam waktu sekalipun dan adalah daruhaka ia karena taksirnya pataksirnya sebab meninggalkan ijtihad yang wajib atasnya ataupun naon aku yang wajib dikonyan hanje gecok kira-kira lagi pedoman gop yang kana tetapi hukum dikonyan payah gepega analisa ile atas ikut. Bermula wajib atas orang yang ijtihad mentakhirkan sembahyang hingga adalah ghalib atas yakin, ghalib atas dannya masuk waktu dan sunat takhir dia hingga takut akan luput sembahyang dan nyata terafdal demikian tersebut dalam nihayah. Bermula wajib atas orang yang ijtihad mentakhirkan sembahyang hingga ghalib atas dannya masuk waktu. Gedanya untuk dana depu kata mengwati dengan hana. Hana memang jelah-jelah-jelah yang kata mengtena. Li gedanya payah tamang kita analisa le. Kaitamang. Takalan jim, takalan nyo, takalan jim. Kemudian bila kamu temu satu kesimpulan kaitamang, maka legdanyo menyohasil sesuatu, hasil wataya, hasil suci dengan ijtihad tu, maka baik begitu tatamu temu kesimpulan dengan ijtihad tatamang lejulan wayang, puntun be oleh, melambat be oleh wayang lain aku. Kepu tak melambat bacut walaupun memang kaji tapi petakhir bacut. Kepu tak takhir bacut semayang danyo sehingga ghalib atas dannya tabrak sangka tu kai demang wataya dan kemudian mentakhir dan mentakhirkan dia hingga takut akan luput semayang dapat dilai macam tu di natrib dapat dilai baik sampai kira-kira halal di semayang nyotang gelam tapi dia dapat dilai macam tu si halal di kabih dulu hari nyan dia dapat lambat bacut yang mendemang takut tetapi baik sempat dan pelambat datang halal li semayang di dalam wadah menyamanan iaitu terafdal nyan sogot gedenya ijtihad awal wadah tak pembuat leju dengan tak perhatian sogot kira-kira tak pelambat bercutu yang tak kau atau tak fikir menyam kira-kira menyebut dalam kitab nahaya get perhatian pakut bantah perhatian hanali ragu ke damang wadah tak perhatian hanali ragu sang-sang pu karuh dan pu galang ruh semayang dalam wate. Ya.
kaji enan aku kaidah mula ini bak syahadan kaji enan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.